Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Teguh Pras Channel. Kali ini saya akan membagikan tips cara untuk mencetak burung merpati free play. Nah, ini saya punya indukan merpati yang sedang meloloh anaknya. Nah, ini usia masih 1 minggu. Dan yang ini kurang lebih 1 bulan. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya sampai habis. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe Teguh Pras Channel, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan informasi tips seputar untuk merawat burung merpati ataupun burung-burung kicau lainnya. Oke, bagaimana cara untuk mencetak burung free play? Nah, ini saya contohkan ya. Ini saya punya dua pikan, ini yang usia 1 bulan, ini yang usia 1 minggu. Nah, ini bedanya ini ada dua pikan ini. Yang satu ini, nah beda ya. Ini kalau sama saya dia jinak, tidak takut. Nah, ini kalau yang satu ini, dia kalau dipegang itu kalau di luar sudah pasti lari. Ini bedanya gimana? Nah, ini karena ini yang burung ini super hiperaktif ya. Jadi kan saya tidak bisa, gimana ya ceritanya itu, tidak bisa merawatnya maksimal gitu ya. Jadi kan saya tinggal kerja gitu. Jadi ini tipsnya bisa dipraktekkan untuk rekan-rekan yang mungkin sibuk kerja tapi ingin mencetak burung free fly. Itu ini biasanya kalau sore hari itu saya pulang kerja, saya tengok itu sudah ada di bawah ya, ini di bawah sini gitu. Jadi otomatis induknya kan kurang dalam memberikan makanannya. Jadi sewaktu saya pulang kerja itu saya loloh sendiri itu untuk membantu, karena kan kalau sudah sore kan induknya kan malas ya untuk melolohnya. Nah, ini bedanya seperti itu. Nah, ini dia jadi lebih jinak sama saya. Nah, beda kalau dengan yang ini. Nah, ini beda ini kak, misalnya kita taruh di luar gini ya, nah pasti dia langsung kelabakan. Kalau saya deketin gini pasti dia kelabakan. Nah, beda kalau sama yang ini. Nah, sebenarnya kita bisa juga mempraktekkan untuk melatih ke pikan usia 1 minggu, supaya kalau dewasa itu bisa respon sama kita. Itu kita siapkan dulu peluit ya untuk melatih burung free fly. Kita pakai peluit U3. Nah, caranya yaitu misalkan kita, ya meskipun ada induknya ya, enggak apa-apa. Nah, caranya yaitu kita tiup peluitnya untuk tanda khas sewaktu kita kasih makan. Ya meskipun kita tidak mengasih makannya ya, paling enggak itu ada tandanya gitu. Ini kan posisi sudah isi ya temboloknya ini. Nah, caranya yaitu kita tiup peluitnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini kalau sudah dewasa, kalau sudah usia seperti ini, bisa juga nurut sama kita meskipun kita tidak full melolohnya 3 kali sehari. Nah, ini kan masih dirawat oleh induknya ya. Nah, paling tidak ya kita sehari kita melolohnya. Kalau masih kecil gini nggak apa-apa. Untuk caranya ya kita giniin saja paruhnya. Nah, seakan-akan kan kita yang melolohnya. Jadi dengan suara tiupan peluit itu sebagai tanda waktu kita mengasih makan.
Jadi kalau dewasa nanti sudah mulai bisa terbang ataupun sudah bulunya mulai tumbuh, dia akan nurut saat kita tiup peluit, dia paham gitu. Kalau itu suara tanda kita mengasih makan. Nah, ini tips ini saya bagikan untuk mungkin rekan-rekan yang sibuk kerja gitu ya, nggak bisa setiap hari untuk merawatnya gitu. Paling tidak satu kali sehari gitu, waktu sore ataupun pagi gitu. Nah, seperti inilah tipsnya. Nah, ini kalau ini juga sudah main nurut, ini sudah mulai latih jump up. Ini kan masih belajar terbang ya, bisa segini. Oke, seperti itulah tips dari saya untuk cara melatih ataupun merawat burung free fly, untuk mencetaknya burung merpati, mencetak burung merpati untuk menjadi burung free fly meskipun kita sibuk untuk bekerja. Nah, ini meskipun sudah jinak seperti ini juga masih tetap diloloh sama induknya, karena saya juga tidak bisa full setiap hari 3 kali sehari untuk melolohnya. Oke, sekian dulu tips dari saya bagi rekan-rekan. Jika video ini bermanfaat, tolong beri dukungan saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi rekan-rekan yang sudah setia dengan Teguh Pras Channel, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.